bagaimana mereka menebak lagu dalam berpacu dalam emosi. Satu Sunda, satu Bandung. Please translate this song in English. In English. Yes. Imbe salah. Ini boleh tebak untuk usahanya loh, nggak apa-apa. Jawabannya adalah the lyric. Bilang juga apa tadi lyrics? The lyrics. Lyrics tadi. Coba cari jelaskan Cak biar. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya. Coba terjemahkan liriknya ke dalam bahasa Inggris. Ke dalam bahasa Inggris. Liriknya siapa? Liriknya oke. Liriknya itu dalam bahasa Inggris the lyric. Dan tadi kami menjawab please translate the lyric in English. The song bukan lirik. Kenapa sih selalu hafal hal-hal detail? Itu gak penting. Loh, tapi gak ada hubungannya sama lagu yang diputer tadi, Pak. Makanya tadi ngapain pakai detail lagu, kita nyanyi segala. Anda juga gak ada hubungannya dengan kita, ngapain? Dia penonton, Pak. Kita mewakili penonton, Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu, belum ada yang terjawab. Pak Ronald marah beneran nih, Pak. Dia dombang beneran dia, Pak. Saya tuh merasa sia-sia gitu S2 saya tuh buat apa acara ini. Nih, saya aja gak S2 gak saya ambil, saya tahu ikut acara ini. Lebih parah lagi ya. Lebih tinggi ini dokter, acara ini diinjak-injak intelektualitas. Saya bukan S2, tadi S3 saya kasih orang. Saya lagi seru. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Masih belum ketebak nih kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiah pada malam hari ini kan? Karena kita bermain dalam tetes teka-teki Sule. Kita membahas tentang tamak. Saya beri kata bantu tamak. Di mana tamak? 4 mendatang. Tim A dulu, Cak. Tim A aja. 2, Pak. Tahu gitar? Tahu lah, Pak. Gitar listrik? Tahu. Gardu listrik? Tahu. Hubungannya? Gak ada. Gitar listrik adalah alat musik yang di... Ini gak mungkin bener kan ini? Kamu tahu gak? Kamu tahu? Apa? Gitar listrik adalah alat musik yang di? Harusnya apa? Dipetik ya. Petik? Harusnya. Tapi kamu tahu kan? Tahu lah anak-anaknya. Gitar listrik adalah gitar yang... Kalau dia nggak pakai listrik, dia nggak akan bunyi. Yeah. Bagaimana cara menyambungkan gitar listrik ke tembok? Dikasih listrik. Bagaimana caranya? Dicolok. Colok. Saya pilih. Coba pertanyaan, Pak. Pertanyaan, Pak. Pertanyaannya. Gitar listrik adalah alat musik yang di... Colok. Colok. Apakah colok jawabannya? Kita lihat. Saya salah. Yang di... Pepi dan Kamona, silakan. Kulik. Bener yang dikulik. Kulik. Getar gitu. Yang di gitar kulik. Listrik, apakah adalah alat musik yang dikulik? Dilirik apa itu jawabannya? Dikulik ya. Sayang. Klik, harusnya klik. Kan kulik kita buka. Salah. Gitar listrik adalah alat musik yang di... Chandra! Sini! Bawa gitarnya, coba gitarnya. Bawa gitarnya! Bisa nyambut gak? Bisa, bawa gitarnya. Sini gue mainin. Bisa main gitar sambil dipeluk. Berapa pemain gitarnya? Biarin dulu. Iya. Cara megang gitar kayak apa? Cara megang gitar yang benar. Kita salah. Dipeluk bukan? Kadang sih dipeluk. Lu 10 tahun main gitar jangan malu-maluin. Pak, saya anak
kemarin, Pak. Saya pernah lihat gitaris saya. Saya pernah lihat gitaris saya main gitar, bukan di peluk. Diginiin, Pak, nih. Tuh. Ada. Selalu. Hah? Selalu gitu. Tapi kan Bapak bilang dipeluk berarti selalu dong. Enggak dong. Peluk mah gini, Pak. Nah, itu posisi meluk, Pak. Posisi tangan mencengkram. Kalau main gitar dipeluk, saudara enggak bunyi. Serakap, serakap, serakap. Pemain bass dipeluk, Pak. Enggak ada yang main. Suaranya bunyi diem aja begini. Yang mau mainin apa? Eros, Pak, Ersandra main gitar gini. Tuh. Ini emang dipeluk nih, Pak. Dipeluk bukan? Tapi kalau begini-begini tuh dia. Aku ngerti maksudnya, calontong. Ya, Bu jangan dibantu. Ya. Kita udah usah nanti tolong dibelain. Bu, jangan dibelain. Bu, jangan dibelain. Bu, jangan dibelain. Bu, jangan dibelain. Maksudnya diperlukan begini nih, ya kan? Begini kan? Ini berat, ini berat. Pegangin dulu, pegangin dulu. Pelan-pelan dok. Udah gini aja, Bu dokter, saya gitarnya deh biar gampang. Gak usah! Tuh kan tahu gimana nih. Oh, mohon maaf, ini bukan belum gitar, ini speakernya dulu ya. Sabuper. Enggak apa-apa dia rusak, enggak apa-apa sih. Nih gitar nih. Ah, ini kan. Kalau aku begini tadi bilang peluk belum? Belum, coba yang ini, coba yang ini dari dokter. Usaha banget tuh, lu usaha banget. Nih. Berarti mesti nempel dong. Iya. Gimana nempelnya dong? Mesti nempel dong. Dokter, sebenarnya ini mesti nempel. Mesti nempel. Nih. Nah. Soal berikutnya yang gampang-gampang untuk abis itu. Silahkan Timbe. Timbe. Empat ya. Empat turun deh. Empat menurun nih. Hanya 5 kotak. Saat mendaki gunung, orang biasanya mendirikan? Wah gampang banget, Cak, pertanyaannya, Cak. Pengennya tenda tuh jawabannya tuh. Pengennya ya. Tekad. Waduh. Tekad. Jawabannya sok banget. Kayak yakin bener gitu. Pokoknya gue jawabnya gak lurus aja. Saat mendaki gunung, orang biasanya mendirikan tekad. Apakah itu jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Setiap rumah ada pintu, pasti ada kusennya. Ada kusen, Pak. Untuk terus, membuka pintu rumah, kita butuh kusen. Terus kusennya doang gak ada rumahnya, tapi mana tuh kusen? Ya kok, mana tuh ada pintu rumah. Rumahnya sudah disebutkan.